Dashboard yang ada di depan kanan itu sendiri, sehingga saya harus mengungkit, harus membypasskan daripada himpitan itu sehingga korban bisa kita keluarkan. Alhamdulillah dalam kondisi waktu tadi kurang lebih 20-30 menitan korban bisa kita evakuasi dalam kondisi hidup, dan saat ini korban dibawa ke rumah sakit Fotokopi. Kalau kendalanya tadi faktor kesulitannya kondisi lapangan menurun karena pas di atas turapan GKT, dan posisi korban ada di antara mobil dan pohon besar, sehingga korban terjepit. Kami harus membebaskan korban itu sendiri dari himpitan itu dengan membuat lubangan atau kita buka dari dashboard itu sendiri.